terjadi karena banyak yang minta gua buat buatin tutorial cara live di TikTok yang belum ada kode RTMP-nya di mana. Jadi gua buatin tutorialnya sekarang ya. Nah, jadi pertama-tama kalian buka apa browser kalian nih, kayak gini. Gua buka pakai Chrome, terus ntar ini kita close dulu. Terus kalian cari website yang namanya lola.tv. Lola.tv. Nah, kayak gini Lola. Kalian masuk ke yang ini. Masuk aja, udah gitu kalian tinggal login pakai akun Google kalian masing-masing nih, kayak gini. Nah, bikin itu Google. Kalian login aja pakai email kalian. Izinkan. Nah, udah gini tunggu dulu, ntar bakal masuk sendiri. Nah, udah masuk. Kalau udah kayak gini, kalian pilih yang RTMP. Itu yang tutorial kayak tadi, next aja. Terus udah gini kalian ke setting dulu. Masukin akun TikTok kalian, nah kayak gini. Sekarang gua login. Login pakai akun TikTok kalian. Ini bakalan gua sensor ya, karena kalian gak boleh nyolong akun TikTok gua. Kita tunggu aja, bentar aja kok. Cuma paling 30 detik kan, bahkan kurang. Lama juga bang. Gampang banget sih, gampang banget. Cuma pakai apa? Website Lola TV doang. Udah gitu pakai OBS di PC ya, di PC. Kalau di HP itu sama kayak juga kayak gini juga stepnya, cuma di HP itu bukan pakai OBS, gak ada OBS. Pakai itu apa namanya? Video apa? Kamera Be Live. Nah itu. Nah udah login. Kita disconnectin apa yang YouTube-nya dulu. Kalau kalian gak mau double stream, karena gue live-nya di TikTok doang, jadi gue yang di YouTube boleh diputusin. Kalian juga bisa apa live di media lain kayak Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, yang kayak gitu. Kalau apa custom RTMP juga bisa. Langsung kalian masuk ke studio lagi. Udah gitu, nah di sini kalian ini kan ada RTMP server sama steam key-nya ya. Kalian copyin yang steam key. Udah gitu kalian buka OBS. OBS kalian buka. Nah, di sini kalian ke setting. Di stream kalian pastein apa yang barusan lo copy stream key, apa stream key-nya. Paste aja. Terus oke. Okay. Udah gitu start streaming. Nah, BTW nih karena di Lola kan kalau lu pakai gratisan ya, videonya itu jadi dibatas. Nah, gua pakai output scale-nya yang paling kecil. 696 banding 392 yang 30 fps. Kalau lebih dari itu gak bisa. Kalian harus bayar. Ya. Yeah. Nah, kalau udah gini nah udah masuk kan di Lola TV-nya. Nah, ini kayak gini. Udah kalau udah kayak gini kalian tinggal pencet go live aja nih. Yang di sini ntar gua tunjukin pakai HP biar ngebuktiin live apa enggak. Nih kalian pencet go live, mau no, lagi starting ini. Kalau udah ada tulisan end di sini itu berarti kalian udah live. Masih starting bentar. Nah udah ada tulisan end kan. Nah, kita periksa akun TikTok gua. Ini kita udah live ya. Nih. Kita udah live di sini. Ini gua lagi live nih pakai TikTok. Gitu aja sih tutorialnya. Kita end lagi. No, udah ada yang masuk. BTW ini ntar kalau ada yang misalkan komentar join yang apa pengguna yang masuk ke live stream kita, kita bakal kelihatan di sini komentar-komentarnya. Terus ini apa kalau ada yang give, terus ada total viewer juga, ada follower yang baru masuk, bakal ada kelihatan sih. Nah, kayak gitu doang. Kalau lu mau download videonya, misalkan mau download video hasil streaming tadi ya, kalian ke download video. Nah, ntar di sini bakal ada video yang bisa lu download. Di sini bakal nampil nih. Lu tinggal download aja. Udah kayak gitu. Kayak gitu doang sih. Terima kasih udah nonton. Thanks for watching and see you in next time. Bye bye.